netizen yang berbatik. Gara-gara Virgon, kata selingkuh menjadi trending topik di media sosial Indonesia. Selingkuh menjadi banyak dibicarakan netizen yang tercinta seiring dengan mencuatnya perselingkuhan Virgon. Perselingkuhan Virgon terungkap ke publik setelah istrinya, Inara Rusli, blak-blakan berbicara tentang perbuatan suaminya itu. Perkataannya juga disertai sejumlah barang bukti. Virgon langsung kena hujatan netizen yang terhormat karena dianggap tidak bersyukur sudah punya Inara Rusli. Virgon pun kena body shaming karena terlihat lehernya hitam, dianggap netizen yang terhormat kebanyakan daki. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silakan berkomentar ya. Kamu adalah bukti dari cantiknya peres dan hati prep. Terus ini juga bukti bahwa kamu kurang mensyukuri. Sudah dikasih cantiknya peres dan hati, tapi kamu masih mencari-cari. Mana lagi kamu membiayai sekolah? Kamu sungguh terlalu Virgon. Kamu adalah bukti bahwa manusia gak bersyukur itu ada di depan mataku saat ini. Punya istri cantik malah selingkuh. Udah dimaafin selingkuh lagi. Gue gak ngerti konsepnya. Lu kalau gak udah ngomong sama anak orang, lu cerain anjir. Cewek lu tuh masih banyak yang mau. Aduh, lu aja kayak bantukan kayak gitu. Kalau kagak kaya aja, kagak ada yang mau cewek. Beneran dah. Kamu adalah bukti. Hi, kamu sok-sokan, mesra, bikin baper satu Indonesia, bikin satu Indonesia iri sama bini, sama anak lo. Ternyata lu decol. Kamu adalah bukti. Tai, kamu selingkuh. Gak bersyukur lu. Oke, istri, gelis, masih wae diselingkuhan. Sekitu bagernas, sekitu solehana. Dasar. Kamu adalah istri korban dari perselingkuhanku. Nah, ini lirik yang cocok, bukan yang tadi. Ini ya si Fir'aun ini ya. Katanya dia hijrah. Apa hijrahnya dia itu cuma jadi tameng buat nutupin perselingkuhannya dia? Dia lo punya istri cantik, ya Allah, bener-bener nih orang kurang bersyukur ya. Mending muka dia good looking. Ini ya Allah, muka pas-pasan anjir. Astagfirullahaladzim. Udah gak ngerti lagi deh, ya Allah. Gak nyangka. Astagfirullah. Bye-bye. Kamu adalah babi, suka selingkuh, gak punya hati. Suka heran ya sama cowok yang suka selingkuh. Selingkuhannya gak berpendidikan, jelek, ya kan. Ya namanya, ya kan, pasti yang diarepin itu cuma duitnya aja. Jelas gak ada sayangnya. Sama istri sahnya pasti jauh. Pendidikan, latar belakang keluarga. Kok yo bisa? Kok yo mau? Ya, yang namanya juga kena pengaruh dukun ya bunda. Pelet, lintrik. Tapi mbok yore, setidaknya buat kaum-kaum Adam, lebih bersyukur. Cinta pakai hati, gak hanya pakai nafsu. Gak ada istri juga kamu gak bakal kayak gini. Beda istri, beda rezeki. Apalagi kalau istrinya datangnya dari kamu, gak akan jadi apa-apa. Kamu miskin, kamu ditinggal, dibuang. Kamu miskin, kamu ditinggal cari yang lain. Jadi Mas Fir'on dan mas-mas yang lain yang gak punya hati kayak babi tadi, ya segera bertaubat dan mensyukuri. Syukuri apa yang ada. Patuk guys.
Semoga berhenti di kamu dan jangan ke yang lain-lain lagi. Gimana Mbak Badut? Masih mau melanjutkan jadi badut? Spesies sama Arab dan Rizky, kau jadi tolak ukur brengseknya lelaki. Kau yang selingkuh, semua cowok dihakimi. Gara-gara berita Mas Virgon selingkuh Mas, aku mindindi dikhawatiri Mas, di overthinkingi Mas. Aku keluar sama temanku sedikit, di overthinkingi, dikira selingkuh. Aku main sama temanku sedikit, dikira selingkuh. Sampai aku ngisi gawa HP, dikira selingkuh Mas. Wis cukup Rizky Billar sama Reza Arab Mas yang selingkuh Mas. Aku udah capek Mas, dikira selingkuh terus Mas. Ini tambah Mas Virgon malah, ya Allah. Harusnya tuh Mas Virgon tuh bersyukur Mas. Mas Virgon tuh wis duwe istri sing kayak bidadari, malah milih spek sing kayak bidara wuhi. Jujur aku ngefans banget sama Mas Virgon dari zaman last chat lagu yang dari depresiku sampai yang sekarang yang dari depresi untuk Starla. Surat cinta untuk Starla. Mas Virgon inget boxing gawe lirik kelak kau kan jadi orang tua seperti aku. Next Starla sekang buri sama Aur wegah keperluannya Mas. Ya enggak apa-apa namanya juga hubungan rumah tangga pasti ada aja masalahnya. Buat Starla semangat ya, kamu jangan sedih-sedih. Sini-sini main ke Purwokerto, nanti aku ajak nonton Ebek ya. Biar kamu jiwane edavor, Ebek damai forever. Kalau enggak ya kita ngopi-ngopi nandalan anyar gitu loh. Nanti kita sambil nyiptain lagu Surat Cinta untuk Starling ya. Kamu adalah bukti kalau lelaki itu kayak tai. Yalah Virgon, Fir'aun. Emosi ya. Hei, bojomu iku wis wayu, spek bidadari. Ya. Bojomu iku wis ayu, spek bidadari. Ya Allah, saayune kayak ngene kon sia-siano. Malah selingkuh karo ular keket. Sok ganteng banget sih kowe iki. Ate selingkuh. Kegatelan banget sih. Sing gantengnya kayak Lee Min Ho, sing gantengnya kayak Lee Jung Soo, lho kakaken model, kakaken tingkah. Lah kon, kak Jin Tomang kakaken tingkah, kon saking artis kon yo. Ah sembun eh gon, gon rupamu lho kaya karung goni. Nek ora pene sugih ora payu iki. Ana ngejo sing kena efeke wong-wong ngene iki lho. Dikira larangane padha. Iyo ala gede mbok. Cah wadong iki. Pas matur nuwun entuk bojo mlis-mlis kok ngono sik. Wis duwe gregas men. Kak ngopo wis model kaya ngopo nek ngono igon. Tak goleke yo. Mun ora ngono. Si Virgon bisa selingkuh karena harta, tahta dan wanita. Coba deh. Lu perawatan diri aja dulu, perawatan diri bening dikit aja, bening dikit. Pasti netizen-netizen yang ada di negara Konoha ini bisa komentarnya ada yang positif dan negatif semua gitu. Jadi gue bisa komen juga, gak komen negatif terus gitu. Jadi gue bisa komen positif kayak, untung lu cakep gitu. Hah. Cowok ganteng, udah nikah, pelit. Ya. Cowok ganteng, gay. Cowok jelek, bajingan. Terus kita harus sama yang kayak gimana? Yang kayak mana? Lu tuh kenapa sih udah dikasih yang cakep, cantik, soleh, yang nerima lo gitu, yang nemuin lo, yang nemenin lo gitu, kayak lo kenapa anjir, kenapa kayak harus aku adalah bukti dari perselingkuhan. Aduh, kacau emang, ya Allah, lagi gimana yang harus aku percaya, ya Allah, capek.